Pengendali skuad bawah 22 tahun negara Razip Ismail kehilangan pemain tonggak untuk aksi final Piala Emas Bangabandhu apabila Syahrul Azwari Ibrahim disahkan mengalami kecederaan serius pada bahagian lutut. Kejayaan menundukkan Singapura di separuh akhir Khamis lalu terpaksa dibayar dengan harga yang mahal ekoran kecederaan menimpa Syahrul Azwari. Pemain yang beraksi di bahagian sayap ini terpaksa diusung keluar pada minit ke-79 selepas menerima terjahan keras oleh pertahanan lawan. Bukan sahaja terlepas aksi final menentang Bangladesh pada Ahad, pemain kelahiran Kelantan ini juga bakal tersisih untuk aksi kelayakan Piala Asia bawah 22 tahun bulan depan. Dia MCL kan, dan ia memerlukan tempoh rehab yang agak panjanglah dan perlu apa ni, balik nanti perlu buat pemeriksaan lanjutlah kan. Dia baru nak balik, dapat balik dia punya game. So rehat lagi akan ni akan menjejaskan kita punya, saya punya perancanganlah, sebab saya tengok dia apa ni progressing very well dalam tournament ni. Skuad negara akan berhentak buat kali kedua dengan tuan rumah dalam kejohanan jemputan ini. Menang 1-0 ketika aksi pembuka tirai, Razip menjangkakan perlawanan berbeza di final, namun yakin anak buahnya mampu menyerap tekanan daripada ribuan penyokong tempatan. Pemain-pemain ini agak barulah bermain di depan ribuan penonton. Dan saya, apa yang saya lihat daripada awal sampai ke saat ini, mereka tidak goyahlah bermain di depan hadapan penonton yang ramai. Dan penonton di sini juga, sekiranya kita bermain bola sepak dengan baik, mereka menyokong kita. Certainly for the last 7 days.